Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Butrastia. Kali ini, di video ini, saya mau memberitahukan kepada kalian mengenai persiapan tentang umroh. Yaitu persiapan mengenai pakaian, apa aja harus dibawa, obat-obatan, dan sebagainya. Sebelum kita mulai ke koper dan segala macam pernak-perniknya, saya akan memberitahukan beberapa informasi mengenai koper yang bisa dibawa, yaitu kita bisa bawa dua koper. Yang pertama, yang pasti koper yang dibagikan oleh travel. Biasanya travel membagikan koper yang gede tuh ya, itu yang bisa diisi barang yang akan masuk bagasi. Dan kita diperbolehkan membawa satu koper lagi, koper kabin. Koper kecil atau tas backpack yang bisa memuat barang-barang penting seperti gadget dan lain-lain. Itu nanti koper kabinnya itu atau backpack itu bisa kita bawa ke dalam pesawat, kabin pesawat. Jadi koper besar kita masukkan ke dalam bagasi, koper kecil atau koper kabin kita bisa bawa ke dalam pesawat. Nah, peraturan yang harus diikuti oleh hampir setiap airline atau maskapai penerbangan untuk berangkat menuju umroh adalah, yang pertama, di dalam koper kabin atau koper backpack yang akan kita bawa ke dalam pesawat itu, yang kita bawa jinjing sendiri, itu tidak boleh ada cairan melebihi 100 ml. Jadi minuman, parfum, lotion, minyak kayu putih, dan sebagainya berbentuk cairan, itu tidak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat. Terus nggak boleh bawa senjata tajam, gunting, pisau, alat cukur, semuanya nggak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat. Terusnya juga power bank nggak boleh masuk ke dalam bagasi. Jadi semua perlengkapan itu yang nggak boleh masuk ke dalam kabin pesawat bisa ditaruh di dalam bagasi, koper bagasi yang gede. Sebelum mulai lagi ke barang-barang yang akan dimasukkan ke koper, harap persiapkan terlebih dahulu pakaian yang akan kalian kenakan sebelum pada saat akan berangkat. Karena yang jelas kita akan berangkat menggunakan pesawat kurang lebih perjalanan kalau direct dari Jakarta langsung ke Madinah atau Mekah itu kurang lebih 9-10 jam. Kalau yang transit akan lebih dari itu, yang jelas. Jadi yang harus banget kalian pahami adalah kalian harus menggunakan pakaian senyaman mungkin. Ya, kalau memang ada dikasih seragam, silakan menggunakan seragam. Kalau nggak dikasih seragam, silakan menggunakan pakaian senyaman mungkin. Mungkin seperti saya nih, baju gamis 3/4. Celana juga saya tidak menyarankan pakai celana jeans. Silakan menggunakan celana yang berbahan nyaman. Jadi kita tuh kayak intinya masuk pesawat 8 jam kita akan bersiap untuk tidur. Jadi persiapan kita ya untuk tidur, asal jangan cuma pakai celana boxer doang atau kaos kutang doang ya, terus sarungan, jangan. Tetap harus rapih tapi nyaman gitu loh. Jadi pakai sepatu, pakai kaos kaki, dan mungkin bisa bawa jaket kalau yang tidak terlalu kuat dingin. Bawa jaket tapi nggak usah jaket tebel-tebel. Jangan jaket yang bulu-bulu gitu, jangan. Jaket tipis aja. Tapi nanti pun di pesawat disediakan selimut biasanya. Jadi nggak usah khawatir. Itulah yang harus digunakan untuk berangkat. Oke, sekarang kita mulai ke apa aja yang harus dipersiapkan ke dalam koper. Kopernya sudah saya siapkan. Ya, paling pertama, khusus untuk pria, ini yang paling penting karena ini juga bisa dikasih sama travel agent-nya, yaitu kain ihram. Ini harus paling bawah karena biasanya paling sering itu ini digunakan terakhir kalau kita landing Madinah dulu. Kalau kita landing Jeddah dan akan pertama kali ke Mekah, ini jangan dimasukin ke koper dalam. Oke? Jadi ini khusus untuk yang landing di Madinah. Kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua, baju selama di sana. Program umroh hampir rata-rata 9 hari. Saya akan menggunakan basic dari 9 hari itu. Jadi biasanya saya membawa itu sekitar minimal 6 baju koko atau baju gamis yang bisa dipakai di sana. Kenapa cuma 6? Karena satu baju koko itu biasanya bisa untuk 2 hari kalau buat saya. Jadi bisa lebih hemat tempat space untuk di koper. Jadi lumayan bisa buat oleh-oleh space-nya kan. Ini dia baju koko saya, taruh di sini. Kemudian untuk celana, saya biasanya menggunakan celana panjang atau biasanya kalau kalian juga suka menggunakan sarung, silakan dibawa. Bisa kurang lebih minimal 2 atau 3 bisa dibawa atau lebih.
Ini by the way, ini semua hanya minimal ya. Kalian kalau kira-kira memperkirakan kurang, silakan bawa lagi. Ini saya bawa 2 celana. Saya menyarankan kalau untuk pria, celana itu yang penting nyaman. Boleh pakai jeans, nggak apa-apa. Yang jelas harus celana panjang di bawah dengkul. Asal jangan terlalu ketat juga celana jeansnya. Nah, kita berusaha sopan selama di sana. Yang jelas, untuk aktivitas di luar hotel, seperti di masjid dan sebagainya, itu kita harus menggunakan celana di bawah dengkul ya. Jangan menggunakan celana pendek. Ntar suka datang tiba-tiba orang, ya haji, haram, haram, haram. Celananya haram. Jangan ya. Jadi kalau bisa pakai celana panjang. Ini saya hanya membawa 2 celana panjang, termasuk sama yang akan saya gunakan nanti pada saat berangkat. Begitupun juga dengan wanita. Kalau wanita silakan menggunakan pakaian seperti abaya, gamis, baju syar'i dan sebagainya. Disesuaikan, karena basicnya ya kalau lagi tidak musim panas banget, itu bisa satu baju itu bisa dipakai untuk 2 hari. Jadi silakan mungkin bisa minimal 6 atau 7 di bawah. Yang paling penting adalah pakaiannya harus sopan, jangan sampai membentuk badan ya ketat, karena ya nggak sopan yang jelas, dan sana bisa jadi dipanggil haram juga sama yang lain-lainnya. Oke, kemudian pakaian tidur. Karena kita juga akan tidur di sana, nggak mungkin kita tidur menggunakan pakaian koko kan. Jadi silakan bawa, kalau saya biasanya bawa cukup 3 kaos yang akan digunakan di sana. Ya, ini cara saya menyimpan. Kita harus memanfaatkan ruangan koper ini sebisa mungkin. Jadi kalau bisa yang rapet semua, supaya kita bisa muat banyak barang. Tapi kan kita kasih jatah juga satu koper kecil atau satu tas backpack yang bisa kita gunakan lagi untuk barang lain ataupun oleh-oleh. Kemudian bawa 2 celana pendek. Dan pakaian dalam juga jangan lupa, kalian bisa memperkirakan pakaian dalam butuh segimana. Saya biasanya menempatkan di tempat khusus untuk pakaian dalam di sini. Jadi gampang untuk misahnya. Dan untuk wanita jangan lupa membawa manset, baju dalam yang sampai segini nih. Kenapa? Karena selain untuk menjaga aurat ya, pada saat nanti di Mekah kita akan namanya beristilam, yaitu mengangkat tangan, mengarahkan ke arah Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, sambil cium ya. Nah itu nanti tangannya kan ngangkat, takutnya kalau kalian pakai baju yang besar untuk perempuan nanti turun. Nah ini kan aurat, itu nggak boleh kelihatan aurat, jadi silakan menggunakan manset ya. Dan jangan lupa juga bawa sarung tangan untuk khusus untuk perempuan. Tapi sarung tangannya bukan yang menutup tangan di bang full, tapi sarung tangan khusus yang atasnya doang yang tutup. Kalau memang tidak ada, tidak punya, nanti di sana di pada saat kita mikot di Bir Ali itu banyak yang jual, bisa beli di situ. Untuk yang wanita silakan bawa mukena juga, dimasukin ke dalam koper. Satu juga cukup sebenarnya, tapi terserah kalian. Kira-kira butuhnya seberapa. Berlanjut, kita mulai dengan peralatan mandi. Peralatan mandi standar ya. Ya sabun, sampo, sikat gigi, semuanya. Tapi kalau bisa di dalam satu tempat gini, karena kita akan sharing kamar mandi dengan teman-teman di kamar kita, jadi supaya gampang untuk menggunakannya. Kita masukkan. Kemudian jangan lupa juga kaos kaki, baik untuk pria ataupun wanita. Siapa tahu dibutuhkan di sana, terutama wanita sih ya, yang lebih penting sama kaos kaki. Alat mandi udah, selanjutnya adalah sendal jepit. Kenapa sendal jepit? Karena sehari-hari kita akan menggunakan sendal ini ke dalam masjid. Kalau pakai sepatu repot kan? Nah, kenapa pakai plastik juga? Harus menggunakan plastik. Karena kalau bisa, seperti saya bilang di vlog-vlog saya sebelumnya, sendal jepit itu jangan disimpan di rak sepatu yang dalam masjid. Takutnya kalian lupa ataupun nggak sengaja keambil oleh orang lain ataupun kesapu karena jatuh. Jadi lebih baik menggunakan kantong plastik ini pada saat selesai wudhu, masuk ke dalam masjid, sendal diambil, dimasukkan ke dalam tas kalian. Berlanjut ke handuk. Tapi saya menyarankan hanya membawa handuk kecil aja. Loh kok handuk? Kan handuk kan dikasih sama hotel biasanya kan? Betul. Cuman, kadang nih, kadang hotel itu suka lupa. Harusnya kamarnya berempat, tapi handuknya cuma 3. Harusnya handuknya ada, kadang-kadang handuknya nggak ada. Itu tugas tour leader ataupun mutawif untuk mengambil handuknya lagi. Tapi, kadang hotel di sana itu lama untuk menyediakan handuk kepada kita. Jadi, daripada kita nanti nunggu, kita mau mandi, nggak ada handuk, berjaga-jaga, lebih baik kita bawa handuk kecil. Oke? Handuk kecil aja yang bisa kita gunakan. Oh iya, by the way, saya tidak menyarankan untuk kalian mencuci di sana. Karena satu,
kalian akan sharing kamar. Kalau misalnya kalian mencuci dan menjemur di dalam kamar mandi, kasihan teman kamar kalian. Ataupun kalian mau laundry, ada tempat laundry, tapi kan kalian tidak bisa memprediksi waktunya. Takutnya ya gimana-gimana, tapi kalau memang darurat, bisa ada tempat laundry yang mungkin akan saya vlog nanti pada saat di sana. Tempat laundry di mana. Oke, lanjut sajadah. Ini sudah pasti dibawa. Walaupun di sana kita akan berusaha masuk ke dalam masjid, tapi untuk jaga-jaga siapa tahu kita telat dan kita akan sholat di pelataran masjid. Kantong-kantong seperti ini ya, kantong plastik atau paper bag ini yang digunakan untuk jaga-jaga, mungkin untuk pakaian kotor ataupun hal-hal yang lain, silakan dibawa. Gunting. Nah, ini gunting yang pasti untuk tahalul ya. Yang akan jadi pahala buat kalian juga kalau nanti gunting kalian digunakan untuk tahalul oleh orang lain. Tapi ini harus dimasukkan ke dalam koper bagasi. Oke, lanjut ke obat-obatan. Obat-obatan bisa kalian satukan di dalam sini ya. Ada banyak obat-obatan yang saya sarankan. Yang paling sering digunakan adalah yang pasti obat masuk angin. Ini udah pasti dibutuhkan. Vitamin. Vitamin C terutama ya untuk energi kita, untuk daya tahan tubuh kita. Obat sakit kepala. Ada juga kalau kalian mabok di jalan, itu kalian bisa menggunakan antimo ya, dan sebagainya. Dan untuk diare juga ini boleh dibawa. Dan yang paling penting itu yang paling sering banget adalah demam. Karena kecapean, terusnya menggigil badan akhirnya ya. Ini sebenarnya paling sering orang ya, capean terus demam. Nah, cara mengobatinya adalah yang pertama harus istirahat. Jangan memaksakan ke masjid. Jadi minum obat yang ada bacaan paracetamolnya. Malam istirahat, kalau memang tidak bisa ke masjid, nggak apa-apa. Jadi pasakan, sholat dulu di hotel. Daripada nanti akhirnya kalian pasakan ke masjid, capek terus, akhirnya sakitnya berkepanjangan, otomatis nggak bisa ke masjid. Nah, kalau misalnya istirahat sehari, insya Allah besoknya sembuh. Ini sering banget kayak gini. Minum obat, istirahat, sholat dulu di hotel, insya Allah besoknya sembuh, dan akhirnya besoknya bisa ke masjid lagi. Jadi jangan dipaksakan. Ini yang paling penting ya, bawa paracetamol. Dan silakan bawa mungkin obat kalian yang penting, yang kalian butuhkan. Saya amat sangat menyarankan kalian seenggak-enggaknya membawa obat untuk jaga-jaga ya. Seenggak-enggaknya kalau tidak untuk kalian, kalian bisa memberikan untuk orang lain yang membutuhkan. Yang insya Allah akan menjadi pahala juga buat kalian. Oke, selain obat-obatan, kalian saya sarankan untuk membawa lotion. Kalau ada punya lip gloss, boleh. Ini karena namanya kita manusia yang tinggal di lingkungan tropis, kita pindah ke beda negara yang iklim berbeda juga, kadang itu kita kering, terutama di bibir. Terutama juga untuk orang tua biasanya keringnya cepet. Di bibir, di kaki terutama ya, karena kita sering jalan itu kering. Jadi kalau bibir silakan pakai lip gloss, kalau di badan silakan pakai lotion. Karena kering itu sampai berdarah. Saya kasihan melihat orang-orang tua biasanya, jadi alangkah baiknya kalau kalian bawa lotion. Parfum juga semua dimasukkan ke dalam koper. Oke, lanjut ke kelistrikan. Colokan di Arab itu adalah 3 seperti ini stop kontaknya. Kalau kita kan 2 ya, kalau di sana tuh 3. Jadi, kalau kalian mau mencharge di sana, kalian harus punya konektor untuk ujungnya menjadi 3. Sebenarnya di sana dijual. Banyak yang jual di pinggir hotel di Madinah. Tapi alangkah baiknya, kalau kalian jaga-jaga, ini kalian bisa beli universal adaptor ini. Ini bisa menjadi 2, bisa juga menjadi 3 ya. Dan nanti bisa dicolokin ke sini untuk ngecharge kalian. Nah, yang menurut saya kalian perlu bawa juga adalah konektor. Baik boleh 3 seperti ini ataupun kabel panjang. Ya. Jadi bisa untuk ngecharge beberapa gadget. Ataupun kalian bisa berbagi bersama dengan teman sekamar kalian. Takutnya ntar colokannya kurang atau lokasinya nggak enak kan? Jadi bisa pahala lagi nih buat kalian. Lumayan banget kan? Untuk kelistrikan-kelistrikan seperti ini, baik ini adaptor, T seperti ini, charger cadangan, itu biasanya saya menempatkan di satu tempat lagi supaya gampang mencarinya, tidak berserakan. Dimasukkan ke dalam sini, ditutup, kita bisa masukkan. Jadi lebih gampang untuk ngambilnya antarnya. Kecuali powerbank ya, powerbank jangan dimasukkan ke sini karena ini akan masuk dalam bagasi. Yang harus diperhatikan oleh kalian adalah Arab Saudi memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Sekalinya panas akan sangat panas sekali, bisa tembus sampai 50 derajat, ini sekitar bulan
Mei, dari mulai April sih udah mulai pergantian musim panas sampai bulan September ke Oktober itu panas, puncaknya di Juni dan Juli. Kalau setelah itu, selain itu ada mulai Desember, November akhir, Desember sampai Februari akhir itu adalah musim dingin. Yang harus dibedakan di sini adalah kalau musim dingin saya menyarankan kalian membawa jaket lebih, tapi tidak perlu yang tebal-tebal ya. Cukup bawa jaket tapi menggunakan long john atau baju dalam, itu baju untuk salju biasanya, lo baju tipis di dalam yang baju bagian dalam gitu, atau biasa disebut sekarang itu heat tech, bisa dibeli di Uniqlo. Ini nggak terlalu mahal ya, bisa cukup bawa dua aja. Kalau nggak ada, kalian bisa mendobel juga sih dengan baju kaos. Kaos seperti ini saja, ya biasa, di dalam baju koko kalian. Dan di musim dingin pun, karena kita nggak keringetan, kita bisa lebih hemat dalam membawa baju sehari-harinya. Jadi diminimalin aja. Nah, kalau musim panas, ini beda lagi cara penanganannya. Biasanya, panasnya itu kan panas banget. Dan emang sih, dia kering panasnya, nggak terlalu keringetan. Tapi tetap aja, kadang-kadang saya suka nggak nyaman sama baju kalau misalnya udah dipakai sekali. Jadi bisa dibanyakin aja nih bajunya untuk musim panas, baju sehari-harinya. Ataupun bisa baju dalamnya aja yang bisa dibanyakin. Kayak gitu, perbedaan musim panas dan musim dingin di Saudi Arab. Yang paling banyak ditanya biasanya sama jamaah-jamaah umroh itu adalah, boleh gak sih bawa rokok? Boleh dong bawa rokok, tapi secukupnya aja. Jangan bawa sampai 2 selop, 3 selop, dah emang mau jualan di sana? Soalnya jujur, di sana ya tempat untuk ngerokok nggak banyak. Terutama di area masjid itu nggak boleh ngerokok. Dan untuk beli rokok di sana pun nggak mudah, susah. Karena kalau ketahuan ngejual rokok di sana, tahu sama polisi, itu bisa ditangkep. Setahu saya sih kayak gitu. Jadi silakan yang membawa rokok, tapi secukupnya aja ya. Terus kemudian, kamera. Gimana dengan kamera? Kamera, saya pun bawa kamera profesional. Tapi saya tidak menggunakan di dalam masjid, karena nggak boleh masuk dalam masjid. Saya kalau nge-vlog, biasanya menggunakan kamera handphone, ataupun kamera kecil. Kamera, pokoknya kalau di dalam masjid, saya pasti hanya menggunakan handphone. Kalau di sekitar masjid, saya menggunakan kamera GoPro, yang kecil ini, jadi tidak mengganggu. Kadang-kadang pun, kalau kita ngerekam-rekam gitu, suka ditegur sama orang sana, satpam, atau namanya biasanya askar namanya. Itu kita nggak boleh ngerekam fokus ke orang di sana, terutama perempuan. Ya, jadi lebih fokusnya ke sekeliling aja kalau mau ngerekam. Kalau foto masih nggak apa-apa. Kalau foto pakai kamera profesional, yang seperti saya rekam ini, itu kalau bisa mungkin pas lagi ziarah ke tempat-tempat yang lain, atau lagi di tempat perbelanjaan, asal jangan di area sekitar masjid. Oke? Kemudian biasanya juga saya suka bawa makanan dari Indonesia. Yang makanan bisa dibawa gitu, kayak misalnya sambel. Kan sambel buatan istri saya, dahsyat tuh kan. Jadi tidak ada duanya di sana. Jadi saya suka bawa tuh dalam botolan. Nah, walaupun biasanya makanan di sana pun enak-enak, karena sudah disiapkan dari mulai pagi, siang, dan malam. Jadi itu opsional aja sih buat saya. Oke, itu dia mengenai perlengkapan koper bagasi yang bisa dibawa. Biasanya bisa tambahkan aksesoris-aksesoris yang lain lagi. Misalnya kalau kalian mau menambahkan kaos, karena saya musim dingin kan, saya bawa kaos ini beberapa, karena saya nggak punya long john. Saya bawa dua kaos kecil, saya masukin lagi di sini. Kemudian saya bawa ekstra jaket satu lagi. Dan karena saya suka menggunakan sorban, saya menggunakan sorban di sini. Karena saya udah nggak mau beli lagi di sana. Jadi saya taruh di sini deh sorbannya. Kita tutup covernya. Sebenarnya ini masih muat lagi sih, untuk karena biasanya pulang bawa oleh-oleh kan, kopernya biasanya begini. Hamil! Tuh, gini. Dan masih muat. Nah, yang harus diperhatikan adalah koper bagasi ini dibatasi biasanya satu orang itu adalah 25 kilo sampai 30 kilo. Jadi, kalau berangkat, nah, masih enteng. Cuma, kalau pulang, itu yang biasanya bermasalah. Terutama ibu-ibu. Sering banget kan, berangkat ke masjid, pulang, bawa tentengan. Berangkat ke masjid, pulang, bawa tentengan. Itu harus hati-hati. Terutama juga biasanya beli kurma kan. Harus diperkirakan kopernya jangan sampai melebihi batas yang sudah ditentukan. Kita lanjut ke koper kecil.
Koper kecil ini koper yang dibawa ke dalam kabin. Biasanya kopernya ukurannya seperti ini. Ada yang lebih gede daripada ini, tapi pokoknya harus koper sesuai kabin. Kalau kalian beli ke toko koper, bilang aja koper untuk kabin. Mereka tahu ukurannya yang mana. Di koper kecil ini, seperti saya bilang sebelumnya, nggak boleh ada cairan di atas 100 ml dan juga benda-benda tajam. Jadi jauhkan dari hal itu. Yang biasa saya bawa di koper kabin ini adalah pasti power bank. Power bank saya pasti bawa. Kemudian buku doa, kalau kalian sudah mendapatkan buku panduan juga bisa dimasukkan ke sini karena penting. Dan nanti juga paspor dan dokumen-dokumen penting lainnya bisa dimasukkan ke sini. Kemudian kamera, jaket, karena biasa dipakai pas di pesawat. Kacamata hitam, ini sangat penting kacamata hitam buat kalian. Jadi terutama musim panas, kan pastikan silau ya, musim dingin pun tetap ada matahari, jadi saya sangat menyarankan kalian menggunakan kacamata hitam. Kemudian obat-obatan yang penting yang kalian sangat butuhkan juga bisa dibawa ke dalam. Dan yang paling terakhir, baju ganti. Karena perjalanan mungkin panjang ya, sekitar lebih dari 8 jam. Kalian ada yang risih sama bajunya mungkin, atau ada yang terkena noda dan sebagainya. Mau ganti, silakan bawa cadangan di tas kabin. Insya Allah akan berguna. Nah, selain tas kabin, saya juga biasanya membawa tas dari travel ini ya. Ini yang saya akan gunakan selama di sana sehari-hari. Jadi saya menggunakan hanya satu tas ini yang bisa digunakan untuk membawa berbagai peralatan seperti sajadah, kemudian sarung, sendal jepit, terus ya minuman, air zam-zam, semua handphone, powerbank, semua bisa ditaruh di tas kecil ini yang biasa dikasih sama travelnya. Biasanya travelnya sih ada sih yang ngasih, cuma mungkin ada juga yang nggak kasih. Gitu. Itu dia persiapan mengenai keberangkatan umroh apabila kalian mau berangkat umroh, baik untuk pria ataupun wanita. Dan kalau memang mungkin ada dari saya yang kurang informasi, dan mungkin dari kalian ada penambahan lagi yang harus dibawa yang saya miss, coba kalian bisa tambahkan di kolom komen. Mudah-mudahan yang saya berikan ini bermanfaat dan berguna untuk kalian yang berangkat umroh. Mudah-mudahan kalian yang berangkat umroh bisa menjadi umroh yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan kalian yang belum berangkat bisa disegerakan berangkat bersama dengan keluarga, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.